teman-teman semuanya, welcome back di Nahara Gaming. Hari ini kita akan main game Sakura ya. Mio, kita hari ini sedang berada di Boba Atas Langit. Wah, iya Kak Yuta, aku senang sekali karena kita sedang berada di Boba Atas Langit. Ya, ini Waterboom Boba ya Kak Yuta. Iya Mio, ini Waterboom Boba yang berada di atas langit. Lihat, di sana juga ada kafe boba. Wah, keren. Iya, keren sekali. Aku senang. Wah, Hatam, Atom juga senang mereka. Mio, di dari kafe bobanya ini ada 2 lantai. Tapi susah sekali buat naik ke atas. Sepertinya aku harus naik jetpack nih biar bisa naik ke atas sana, Mio. Oke, aku pengen lihat deh. Lantai 2 seperti apa? Wah, ternyata seperti ini. Keren sekali. Jadi di sini ada beberapa kursi, tapi bagaimana caranya orang-orang yang beli ini untuk naik ke sini? Pasti susah sekali. Oke, Mio, kita lihat-lihat yang lain lagi yuk. Wah, kita belum nyoba nyebur nih ke waterboomnya. Jadi di sini juga ada beberapa wahana yang sangat seru, Mio. Ada perosotan dan juga ada ember tumpah. Wah, asik sekali Kak Yuta. Iya, Mio. Nah, kita akan naik ke atas lewat tangga perosotan ini, Mio. Wah, ini kan buat perosotan. Iya, Kak Mio, tapi kita bisa naik lewat sini. Oke, Mio, ayo kita naik ke atas sana. Wah, licin Kak Yuta, licin. Iya, Mio, licin sekali. Yeay, yang penting kita bisa sampai. Ini ada air mancur di sini. Bukan air mancur, tapi ini ada air mengalir. Terus ini ada perosotannya, Mio. Wow, oke, kita sudah merosot ke bawah. Wah, ada banyak boba di atas sana. Nah, ini ada ember tumpahnya. Asik sekali Mio. Iya Kak Yuta, aku suka sekali. Iya, wow, lihat. Ada banyak botol-botol boba di atas sini. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, oranye, kuning. Terus di sini juga ada banyak boba. Wah, ada bola-bola boba di kolamnya Mio. Sini Mio, asik sekali di sini. Oke Kak Yuta, aku lagi main bola-bola boba. Tapi besar sekali nih bola-bola bobanya. Bola-bola boba raksasa. Wow, yeay, asik. Nah, Tamatom, kalian gak mau nyebur ke sini? Aku tidak mau. Aku tidak bawa baju ganti. Wah, Tamatom, mereka gak mau nyebur, Mio. Hah? Iya, Kak Yuta, gak seru deh. Iya, gak seru sekali. Aku tidak bawa baju ganti. Aku senam-senam saja di sini. Ya ampun, wah, kalian senam di situ. Ya sudah. Ayo kita turun. Yihi. Kita sudah sampai nih. Wah, kalau turun nanti kita akan sampai di taman. Iya Kak Yuta, benar sekali. Wah, asik sekali ya tadi. Tamatom sih, kalian gak mau naik, gak mau nyebur jadinya. Gak seru dong. Iya Kak Yuta, gak seru sekali nih ya Tamatom. Ya ampun, apa itu? Kenapa tiba-tiba muncul kereta Coco Charles di taman? Waduh, kita harus kabur teman-teman. Ayo kabur. Jangan sampai kita digigit. Iya, jangan sampai kita digigit. Wah, tiba-tiba dia muncul. Oh, tidak. Lari. Wah. Wah, di depan juga ada. Wah, Atom. Bagaimana ini? Kenapa ada banyak? Iya, ada dua. Iya, ada dua maksudnya. Wah, kita harus mencari jalan lain. Kita harus lapor ke polisi Sakura, tapi kita tidak bisa lewat situ karena di situ juga ada kereta Coco Charlesnya. Wah, bagaimana ini teman-teman? Iya Kak Yuta. Aduh, bagaimana ya? Kita akan ke sini. Ayo. Di sini sepertinya aman teman-teman. Gak ada apa-apa di sini. Iya, tidak ada apa-apa. Ayo teman-teman. Oke. Ayo kita sembunyi. Iya, kita harus lapor polisi sekarang juga pokoknya. Kalau tidak, nanti kita akan digigit. Ya ampun, kenapa ada lagi di depan sana? Wah, banyak sekali teman-teman. Apakah dia emang berniat untuk mengejar kita? Iya Kak Yuta, sepertinya kereta Coco Charles itu mengejar kita. Iya, wah, dimana-mana ada. Aduh, kita harus gimana ini? Tiap kita lari selalu ada kereta Coco Charles. Wah, kita ke arah Yumat aja lu yuk. Ya ampun, di situ juga ada teman-teman. Aduh, bagaimana ini? Kenapa ada di semua tempat? Wah, kita harus bagaimana ini teman-teman? Kita harus lapor. Iya, kita harus lapor, tapi bagaimana caranya? Hah? Di sana muncul lagi. Teman-teman, bagaimana ini? Banyak sekali kereta Coco Charlesnya. Kita harus
lapor ke polisi, tapi kita tidak bisa kemana-mana. Tiap kita lari, pasti selalu dicegat sama kereta Coco Charles. Ah, banyak sekali kereta Coco Charles yang muncul ini, Takagi. Iya, ini Sakura. Harus bagaimana ini kita? Iya, Takagi. Sepertinya kita harus mencoba menyihirkan mereka. Iya, kita harus mengusir mereka. Wah, lihat Takagi. Ada yang di samping kantor polisi juga. Iya, ayo aku akan mencoba menabraknya. Iya, Takagi. Wah, sepertinya tidak bisa ditabrak. Iya, tembus ya, Takagi. Iya, tembus. Wah, bagaimana ini caranya? Takagi, coba kita tembak mereka. Iya, benar sekali, Sakura. Kita harus mencoba menembak mereka dan mengusir mereka dari kota ini. Soalnya, dia bisa menggigit orang-orang kalau tidak diusir. Iya, dan kenapa ada banyak sekali ya, Takagi? Aku tidak tahu, Sakura. Banyak sekali mereka semua. Waduh, bagaimana ini? Ah, sini Sakura, kita harus mencoba menembak dia. Iya, Takagi. Coba tembak, kita belum mencoba untuk menembaknya. Iya, wah, sepertinya keras sekali. Wah, sepertinya dia tidak bisa ditembak. Wah, iya Takagi, bagaimana ini? Sepertinya tidak mempan. Iya, sama sekali tidak mempan. Wah, Sakura, kamu harus ambil basuka. Kamu coba tembak dia pakai basuka. Wah, ide yang bagus Takagi. Kalau pakai basuka kira-kira bisa nggak ya? Pasti bisa Sakura. Ayo Sakura, tembak dia. Oke, baiklah Takagi. Tembak, wow. Tembak lagi deh. Wow, aduh. Kenapa tidak mempan juga Takagi? Ya ampun, kita harus bagaimana lagi nih Takagi? Semuanya sudah kita lakukan, bahkan basuka pun sudah ditembakkan, tapi tidak mempan. Ya ampun Yutamio, kalian kenapa? Ah, Kak Sakura. Aduh, untung kakak datang. Aku ingin lapor ke Kak Sakura kalau kita dikejar sama kereta Coco Charles banyak sekali. Dia selalu muncul dimanapun kita lari. Ya ampun, untung Kak Sakura datang. Iya, soalnya kereta Coco Charles memang banyak sekali bermunculan di kota ini. Wah, begitu ya. Iya, aku akan mencoba menembaknya. Ya, yang di sana tidak bisa. Kalau yang ini bisa nggak ya? Aku tembak pakai basuka. Tembak! Wah, sepertinya sama. Ini pun juga tidak mempan ditembak. Wah, kita harus bagaimana lagi nih? Para polisi tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Yuta, kamu harus hati-hati Yuta. Jangan sampai digigit sama kereta Coco Charles itu. Mio, kamu juga. Atamatom juga. Iya. Kita tidak akan digigit. Kita akan jaga-jaga. Iya, kalian harus jaga-jaga. Wah, bagaimana ini, Sakura? Kita harus melakukan apa lagi? Sepertinya dia tidak bisa untuk kita kalahkan. Iya, benar sekali Takagi. Wah, bagaimana ini ya Takagi? Miau, miau. Aku adalah Kecita, bukan Pocita. Aku adalah Kecita. Ah, sepertinya para kereta Coco Charles menyerang kota Sakura ini. Mereka bermunculan di mana-mana. Ha, Kecita harus beraksi. Aku akan mencari Inang. Aku akan membuat seseorang menjadi Chainsaw Man agar bisa melawan kereta Coco Charles. Wah, siapa kira-kira yang akan menjadi Inangku? Hah, ada banyak orang di sini. Aku mencari Inang. Siapa yang cocok? Wah, anak kecil, kamu cocok jadi Inangku. Aku mau kamu jadi Chainsaw Man dan bergabung denganku. Wah, kamu siapa? Aku adalah Kecita. Kecita? Iya. Hah, kamu harus menyelamatkan kota ini anak kecil. Kota ini akan diserang habis-habisan sama kereta Coco Charles. Iya deh kalau begitu. Aku mau. Wah, kakak Sakura. Iya Yuta. Wah, ternyata ada Kecita. Kamu lebih baik bergabung saja dengan dia supaya bisa jadi Chainsaw Man dan melawan para kereta Coco Charles itu. Iya baiklah. Oke, Kecita, bagaimana caranya? Wah, ternyata Kecita masuk ke tubuhku. Wah, lihat, aku jadi Chainsaw Man. Wah, kamu hebat, Yuta. Iya, wah, sekarang aku akan melawan para kereta Coco Charles itu. Gergaji, wow. Kenapa tidak bisa? Aku akan coba gergaji kakinya. Aduh, ternyata kakinya juga tidak bisa dipotong. Ya ampun, aku harus bagaimana lagi nih? Aku akan coba gergaji bagian ininya, bagian cerobong asapnya. Ternyata tidak bisa juga.
Ya ampun, gerbongnya pun juga tidak bisa digergaji. Kicita, aku harus gimana ini? Ah, kamu harus joget dulu supaya kamu bisa jadi raksasa. Oh, baiklah, begini. Iya. Wah, oke, baiklah. Terima kasih, Kicita. Oke. Mantap, Kicita. Waduh, oke, aku joget. Dan wah, asik sekali. Wow. Wah, aku jadi raksasa, Kicita. Iya, sekarang kamu serang dia. Oke, baiklah. Aku akan coba menyerangnya sekarang. Ah, John. Wah, aku bisa. Yay, semuanya bisa aku gergaji. Wow. Oke, mantap sekali. Nah, aku sudah mengalahkan satu. Masih banyak lagi yang harus aku kalahkan. Kak Sakura, kata Kagi. Aku akan mengalahkan semua kereta Coco Charles. Oke, Yuta, kami butuh bantuanmu sekali, Yuta. Iya, tenang saja. Wow, dengan kekuatan Kecita, aku jadi gentleman dan aku bisa mengalahkan semuanya. Yeay. Nah, sekarang yang di taman, aku juga akan menggergajinya. Aku akan mencoba menggergaji dari depan. Oke, baiklah. Now, wow, hidupan gergaji dan ayo gergaji. Nah, kakinya sudah aku gergaji. Sekarang bagian tubuhnya. Yeay, gergaji semuanya. Kepalanya gergaji, matanya, mulutnya, semuanya, kakinya gergaji. Yeay, semuanya berhasil aku gergaji. Sekarang aku akan mencari lagi. Wah, ini yang di dekat kantor polisi. Aku juga akan menggergaji dia. Gergaji. Wow, gergaji. Nah, kepalanya sudah aku hancurkan. Sekarang tubuhnya. Gergaji. Wow, yeay. Aku sudah mengalahkan berapa ini? Aku sampai tidak menghitungnya. Oke, baiklah. Aku akan mencari lagi. Di mana lagi ya? Ah, kereta Coco Charles-nya. Siapa kamu? Takut. Kamu kenapa? Aku takut sekali. Hah, aku ini baik. Aku yang mengalahkan semua kereta Coco Charles. Tidak, aku takut. Ya ampun, kenapa orang-orang malah takut sama aku? Aku kan pahlawan. Aduh, gimana sih? Nah, masih ada air lagi nih. Aku akan menggergaji dia juga. Sepertinya ini yang terakhir. Baiklah, aku akan gergaji dia. Gergaji. Wow. Gergaji. Nah, kepalanya sudah. Sekarang kakinya. Nah. Wah, sudah mulai sore rupanya. Nah, yeay. Semuanya aku kalahkan. Oke, baiklah. Aku akan lapor dulu kepada Kak Sakura dan Kak Takagi. Kak Sakura, Kak Takagi, aku sudah berhasil mengalahkan semua kereta Coco Charles. Wah, Yuta, terima kasih kamu sudah melindungi kota ini, Yuta. Iya, sama-sama, Kak Sakura. Oke, kamu hebat sekali, Yuta. Kamu pantas menjadi polisi. Wah, kakak, aku ingin sekali menjadi polisi seperti Kak Sakura. Iya, besok kami akan mengajakmu untuk jadi polisi. Iya, tapi Kak Yuta, kamu menakutkan sekali. Aku takut, kenapa kamu jadi raksasa? Mio, nanti aku kembali lagi seperti semula kalau Kecita sudah keluar dari tubuhku. Oke, teman-teman semuanya, kalau gitu sampai di sini dulu ya video Nahara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye, teman-teman.